begitu ceritanya, Cepot. Oh, begitu. Iya. Apanya? Ya kan tadi udah diceritain, Cepot mah ih, Cepot mah ih, Cepot mah ih. Iya, atuh kenapa? Ece teh kenapa? Ece, emang kenapa atuh Ece? Emang kenapa atuh Ece? Bukan apa-apa, Cepot teh kalau misalkan Ece lagi cerita teh didengerin, Cepot mah ih, Cepot mah ih, Cepot mah ih. Kan tadi juga didengerin Ece sama Cepot juga. Kapan didengerinnya? Tapi enggak tahu, coba apa tadi yang dibilangin sama Ece? Apa ya, coba tadi? Ah, itu masalah rambut. Emang Ece pakai samponya sampo apa? Sampo cap guludung. Oh, tuh sampo cap guludung mah tuh. Harus. Tapi biasanya mah sampo mah enggak, Ce. Ece teh udah pakai sampo kuda. Oh, yang ngasih tahu kalau mau cepet bagus dan tidak rontok ada sampo babi. Sampo keong macam-macam sekarang teh. Atau dari ini mungkin Ece dari makanan, mungkin makanan apa sembarangan Ece makanan. Emang Ece sampah sembarangan? Bukan, maksudnya Ece makan apa aja gitu. Ya makan yang rontok rambut Ece. Yang orang-orang dimakan aja Ece mah. Oh, tapi tidak berpengaruh ya dari dulu ya? Enggak. Ini mah sekarang-sekarang maksudnya Ece teh. Iya sekarang-sekarang, awalnya mah begini Cepot. Ya coba. Ece teh kan lagi mandi, nah ya terus Ece masuk kamar, tiba-tiba Shinchan datang. Terus sambil bawa rambut, rambut siapa ini mami ada di meja makan. Gitu kata Shinchan teh. Terus okay. Dibalas sama Ece. Gimana dibalasnya? Oh, itu rambut aku. Itu. Oh, begitu balasnya. Oh, baru ketahuan ternyata teh rontok. Rontok ya, Ce ya? Terus dicobain sama Ece teh, disisir sama Ece teh pakai sisir kerep. Oh, atuh ya jelas sisir kerep mah tuh, Ce. Heeh, enggak bisa. Nah, terus Ece teh ambil lagi sisir, disisir sama Ece teh. Ini teh kenapa enggak enak pas Ece lihat sekop. Bukan sisir. Sekopnya sekop karpu lagi. Terus pakai sisir, bener Cepot rontok sampai sejemol. Oh sejemol? Oh aduh pancasan Ce, kelihatan carang begitu tuh. Itu dia, ini teh sampai kalau kena matahari teh panasnya tembus gitu. Iya kelihatan tuh, itu apa kulit kepalanya juga hampir kelihatan Ce. Iya sampai-sampai. Ece lagi. Atau Ece ini kena tipes kali. Nggak tahu tak kalau kena tipes enggaknya, kalau tipes mah nggak bisa ngobrol gini atau paling di rumah sakit Cepot. Ya siapa tahu cuma orangnya kuat jadi nggak kerasa. Kata siapa ah kuat kamu mani Cepot mai Cepot mai. Ganti samponya yang bermerek yang bagus atau. Udah Ece nyobain sampo. Yang mahal yang mahal. Mahal banget. Merek mereknya juga merek luar. Merek apaan? Merek cap endok jemplok. luar mah endok jemplok. Itu makanya tuh pot atulah tulung ini teh mana ya, Ece teh mau tuh ngedet besok teh mah Sabtu teh. Eh Ce gimana tuh kalau ke orang yang berkompeten yang tahu tentang urusan rambut. Oh gitu. Iya. Siapa siapa? Di sini mapan ada Kokin Him. Mana-mana minta nomornya Ece telepon. Hah, cepat ini. Ada nih telepon saya aja pakai nih. Ah boleh duh Cepot meni baik. Baik atuh coba. Cepot mah saking baiknya kalau lagi sabar suka nelpon sama Ece. Iya begitu Ce, kalau sabar mah begitu atuh. Nomornya mana ada di sini? Ada di situ ada Kokin Him. Nah ini nih Kok. Nah ini Kok nih. Oke. Okay. Halo. Ini Kok Kim Hin. Oh Kok bangunan, oh toko barunya. Ayahin atau kerhinim, kerhinim. Lihat lagi nih, dah Ece nggak tahu tuh. Nah ini udah ada nih. Halo. Poya tengah hujan, tawa yang bawang kayak hancing, hanya umaya. Tapi yang doyan yang tanya mana? Si kau kini mau atau mandarin? Pepan doyan kau nggak pengen dah yang toto payang keti tong tiu apa? Yang toto si yang mau mati, ngoko yang kau mau kayak. Coba nggak ngerti? Coba siapa aja? Oh maaf atuh kok gak ngerti mah. Ini Ece teh lagi butuh ini obat buat rambut nah, ada gak? Oh ada. Oh saya tuh kesana. Oh engkau mau kesini? Yaudah tuh gimana kalau engkau kesini aja. Iya sok ditunggu ya sekarang ya. Wah kok ada mah itu ada burung di situ kok kedengeran. Badak.
kenapa suaranya burung. Badak. Wah itu mah orang oh, gila ya. Teman tuh. Burung bisa ke badak tuh. Itu kenapa itu kok ada yang marah? Oh istrinya cemburu? Oh ya udah tuh matiin langsung bahaya istrinya cemburu mah. Iya ya. Eh kok itu malah jangan dimatiin istrinya handphone ya. Oh enak kadangnya gue gua ya, ya. Ditunggu di sini ya. Ya ya ya. Nah, udah. Nih cepot makasih. Ya. Ya. Ya yang aduh. Penting kece mas, bahagia saya mau udah seneng. Untung ada cepot. Eh atau lah saya mah kece mah atau favorit lah favorit gitu ce. Cici lalang se sasoro dotang ayak uting ada di kalungan sorong ke kini sorong ke kanan hei teman ini cakep-cakep. Ya, ini sesuai dari pesanan Cik Eda. Ini obat tetes. Jadi ini cukup diteteskan di mata, nanti pedih. Eh, kok ini urusannya rambut, bukan mata. Ya makanya di situ sudah ada tulisannya, jangan sampai kena mata. Karena pernah, oyang make ini terus kena mata, matanya buta. Itu. Ya udah, tuh Cek, kalau begitu mah tuh ada aturan pakainya, Cek. Ya udah tuh, Cek mau pakai dulu, mau cobain dulu ya. Oh, Kok Imin, tunggu-tunggu dulu di sini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa biar nelepon lagi, biar nggak repot. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Ya kan ada di saya, langsung aja ke saya teleponnya, Ce. Ah, enggak, pokoknya mah tungguan aja di sini ya. Nanti Ece mau pakai di dekat rumah Ece mah. Iya. Mau coba. Oh, kok itu teh memang ampuh kok. Oh, ampuh. Pernah dicoba kemarin siapa? Coba dicobain prakteknya ini mah, uji cobanya ke siapa? Ini sudah dipakai sama orang-orang banyak. Orang-orang banyak? Itu kayak si Sonya. Oh Sonya juga ya? Raiso. Ih semuanya pakai dari OE itu. Oh hebat itu begitu mah. Iya. Orang-orang terkenal itu mah. Oh. Itu cepok, ya. Itu kalau diminum itu tidak bisa. Ya jelas itu kan untuk rambut. Iya. Oh, ya kasih tahu. Kok kalau di dada. Nih gua nih pengen ini nih dada ada bulunya. Oh, bisa. Bisa itu teh kok? Bisa pakai itu tinggal dioleskan saja tapi jangan banyak-banyak. Sedikit ya. Sedikit karena ini oil ini meramu dari akar-akar pot. Akar-akar pot? Ya. Akar-akar pot apa? Ngoina pot. Enggak maksudnya dari akar tumbuhan yang ada di pot bunga. Oh, pot rumah. Atau enteng gitu mah ya. Oh, tidak enteng karena ini OE ngambil akarnya ini dari negeri ginseng. Iya, ginseng kan Cina ya, Cek. Dari ya? Korea. Korea. Korea ya. Iya, OE kan. Oh, ginseng itu dari Korea kok. Dari Korea. Kan disebut negeri ginseng itu Korea. Oh begitu baru tahu saya mah kok. Oh, makanya OE kasih tahu. Iya, terima kasih kok. Di Korea itu yang terkenal makanannya itu adalah kimchi. Kimchi. Nah, kalau di kita itu si bangsa apa tuh kimchi? Kalau di kita yang terkenal Kim Hin. Ya kan kok gini. Enggak makanan kimchi. Kalau di kita itu apa sejenis apa gitu? Apa ya? Itu kayak selada apa ya yang putih begitu selada. Oh, selada. Cuma itu diasamkan. Disimpan gitu pakai. Kalau di sini mah kayak rujak. Oh, kayak manisan begitu ya. Oh, tidak kayak manisan. Oh. Rujak. Ya. Rujak cuka. Tidak pakai cuka. Kalau nggak salah rujaknya itu pakai becak. Rujak becak? Iya. Masa rujak pakai becak kok mah yang benar aja. Ah, ini kayaknya Cik Eda sudah beres. Oh, kelihatannya bahagia sekali ini ya. Kok, tolong kok. Aduh. Ini Cik Eda. Kalau lihat dari khasiatnya bener ini teh bagus. Tapi ini teh kebanyakan begini. Bagaimana ini sampai ke dalam-dalam ini banyak ini. Ini Cik Eda pakainya bagaimana? Ya biasa aja. Cuman Ece teh tadi nanti pengen cepat. Ya Ece keramasin aja semua. Aduh Cik Eda. Ini satu tetes juga cukup. Kalau semuanya hasilnya bakal begini. Aduh. Oe tidak tanggung jawab kalau kayak begini ini jadinya. Aduh, ini Cik Eda atau biruang kayak begini. Ini bagaimana nih Ece tuh? Tidak apa-apa, kalau menurut Oe, rambut panjang ini ibadah. Oh, Ece bisa ngasih duit sama tukang cukur. Oh iya, udah aja dicukur. Udah tukang cukur saja. Gampang.
Oh, makanya kalau mau beli obat itu lihat dibacakan di situ sudah ditulis satu tetes saja cukup, jangan sampai dua tetes. Aduh, ini Ece gak kelihatan, ini sumpah ini. Ya udah tuh Ece, ini harus dicukur. Ya tadi Ece. Iya, iya. Aduh. Cepat. Ya. Kalau begitu, oe mau bantuin dulu Ece dah. Ya sok, atuh. Aduh, ayah, wah ini Ece dah. Iya. Alah, ya ya wae Ceda mah. Oke, untuk pemirsa di rumah jangan lupa subscribe video terbaru bukan sekedar wayang di channel yang ada di bawah ini nih.